Tebel Wates Sumedang Indramayu Perana di Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, dijaga kelawan rekap ku tim petugas gabungan. Eta katakte dilakonan pikeun ngarekepan sumebarna COVID-19 atau virus corona ti saluareun Sumedang. Aparat gabungan ngajaga kalawan kekep Jalan Burujul Sanca, Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua, Tepel Wates Kabupaten Sumedang jeung Indramayu. Eta ketak ngajaga teh dilakonan lantaran jalur asup ka Sumedang ngaliwatan Desa Ciawitali rea diparake ku warga nu ngajugjug ka Bandung, Majalengka jeung kota-kota sejena. Jalan Burujul Sanca, Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua mangrupa salah saji akses jalan anu rea diliwatan ku warga Desa Ciawitali Sumedang anu baroga pacarian di sajumlahing pabrik di Indramayu. Pikeun nyinglar sumebarna virus corona, unsur Porkopimcam rukun gawe jeung petugas dinkes turta aparat gabungan Kabupaten Sumedang ngalakonan pemeriksaan ka warga nu kaluar asup ka eta wewengkon Tapal Wates. Sesuai dengan arahan dari atas dan juga kita sudah berkolaborasi dengan Perkopincam bahwasanya penanganan terhadap pasien dengan gejala atau dicurigai dengan salah satu tandanya suhunya tinggi, kita tergantung dari pasiennya. Kalau misalnya yang bersangkutan baru pulang mudik, kemungkinan kita tidak diizinkan karena kita sudah bersepakat bahwa kalau misalnya kurang dari zona merah, karantina parsial khusus di lintas-lintas perbatasan dan di sini di wilayah kami di Dusun Pasir Angin, Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua, di mana di sini adalah perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu. Camat Buah Dua Tono Suhartono nandesgen saprak aya wargana anu dicindekan positif katerap virus corona, sakumna unsur Porkopimcam Buah Dua ngalakonan gerakan cepat nyinglar sumebarna virus corona. Selasa jina nyata ngajaga gata pawates sosialisasi turta nyemprotken disinspektan. Diki Guntara, Bandung TV.